Mbak siapa namanya, Mbak? Fira. Mbak Fira dari Kelurahan Sungai Jawi. Yang kan ini latihan kan, Mas? Iya, masih latihan. Soalnya noleh-noleh tadi itu. Mbak Yayan dari DPR Sekretariat lebih ekspresi gue loh. Oh iya ya. Lebih senyamannya Mbak dengan karakternya Mbak. Ah iya, saya sih garang nih sebenarnya. Oke, okay. Mbak Indah dari BKP SDM. Oke. Dari kepegawaian. Yang gendut tak nih Bang? Enggak. Menurut Mbak Fira, menurut Mbak Iya nih, menurut Mbak Indah, gratifikasi itu apa sih Mbak? Gratifikasi itu adalah pemberian uang atau barang tapi dengan maksud tertentu terhadap pelayanan atau macam. Gratifikasi itu pemberian hadiah yang kira-kira untuk saat kita mau dapatin apa, kasih hadiah supaya dapat lebih cepat lah kayak pelayanan gitu ya. Gratifikasi itu bisa pemberian uang, makanan, barang yang tujuannya supaya mempermudah, memperlancar, mempercepat proses pelayanan. Apapun lah. Sama Mbak menerima pelayanan di KPP Pratama Pontianak Barat. Contohnya kayak bikin NPWP atau ngurus perpajakan yang lainnya, itu pernah nggak sih Mbak ketemu petugas kita yang minta bayaran dari layanannya tadi sih? Selama ini sih nggak pernah ya. Nggak pernah. Belum pernah sampai sekarang. Belum pernah? Karena setahu saya seluruh pelayanan di KPP Pontianak Barat ini gratis. Boleh nggak sih Mbak sharing pengalaman Mbak selama menerima pelayanan di KPP Pontianak? Selama ini memang pelayanannya baik, terus petugasnya juga melaksanakannya dengan profesional. Selain itu saya juga tidak pernah diminta biaya apapun terhadap pelayanan yang saya laksanakan. Menurut saya sih pelayanan di sini ya itu ramah, terus sopan. Sopan. Iya, sopan. Diajak bertanya-bertanya itu enak. Memuaskan, dari mulai security-nya udah baik, antriannya juga udah pakai online. Siap. Dilayani sama petugasnya juga udah bagus. Kalau kita ngajuin pertanyaan tuh enak ya, langsung jawab gitu. Oh iya, siap. Langsung. Oh iya, Mbak. Enak aja ngomongnya. Oh, ngomongnya enggak ketus gitu ya. Enggak ketus. Mbak, ini saya susah nih, Mbak. Ini nih. Oh, begini, Mbak. Masih kata orang tuh kan kayak oh, masih enggak ngudeng, nanya lagi. Siap. Terima kasih Mbak Yen atas jawabannya. Sama-sama. Itu terima kasih untuk testimoninya. Selamat sore. Oke, terima kasih Mbak Yen. Kat, udah lah Bang.